dengan kuasa yang ada pada beta, maka dengan ini beta menganugerahkan ijazah doktor falsafah kehormat dalam bidang dakwah dan pengurusan Islam kepada Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tantawi Sheikh Al-Azhar. التقينا في رحاب دولة ماليزيا الشقيقة لأن الإسلام دين يمد يده بالسلام إلى كل من يمد يده إليه بالسلام. Sayyid Tantawi ataupun kita kenal sebagai Imam Akbar min Syuyukh Al-Azhar. Beliau adalah kelahiran Mesir. Beliau lahir di sebuah tempat yang bernama Salim, bagian timur Sohaj, pada tanggal 28 Oktober 1928 Masehi. He did his undergraduate in Al-Azhar University. He got his PhD in Tafsir al-Hadith. He appointed as a Mufti in Jumhuriyat Misr al-Arabiya, it means Arab Republic of Egypt, in 1986. Since 1996, he become Sheikh al-Azhar, it means Grand Sheikh, it means he is top in the Al-Azhar University. Sheikh Muhammad Tantawi ini merupakan seorang yang sangat, kalau kita nak katakan dalam bahasa sekarang ini, orang yang cool. Ya, dia sangat seorang yang menyatakan pendapat dia berdasarkan apa yang dia kaji, apa yang dia buat research mengenai apa yang masalah isu-isu semasa dan sebagainya. Iltaqayna fi rihab hadhihi ad-dawlah التي تبني ولا تهدم. قائد قبل أن يكون إماما في الدين. شيخ الأزهر يعتبر قائدا بشخصيته الفذة. فهو في أعلى درجة أو في أعلى منصب في الأزهر الشريف. Saya melihat daripada kepribadiannya, dia mempunyai satu kalau boleh kita katakan aura kepimpinan dia. Dengan ilmu yang dia ada, maknanya ilmu yang dia ada dalam diri dia ini, yang dia bawa dalam diri dia ini, maka akan terserlah dalam cara dia memimpin. Fahuwa rajulun alimun wa qaidun, fahuwa rajulun jalilun, fa muhtaram min qabal jami'il tawaif, sawa'an kana muslimin wa ghairuhum baghairil muslimin aidan. Fa mansibuhu yusawi mansib rais al-wazara fi Misr. Dia seorang yang tegas tetapi lembut. Memang layaklah dia bergelar Sheikh Al-Azhar dengan kepribadian dia, dengan ilmu yang dia ada dan dengan karisma sebagai seorang sheikh, seorang alim yang boleh diikuti oleh masyarakat. كيف ماذا رأيك بنسبة الجماعة الوهابية ومثلا أهل هذا؟ كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحافظ
على التكاليف التي كلفنا الله بها. يؤدي الصلاة، يؤدي الزكاة، يصوم شهر رمضان، يؤدي الحج إن استطاع إلى ذلك سبيلا، يحترم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحترمهم جميعا، لأن القرآن الكريم قد مدحهم جميعا وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Beliau menguntungkan untuk satu pihak, sebagian pihak kurang menguntungkan bagi mereka. Maka inilah yang menyebabkan sehingga kontroversi. Isu pemakaian hijab, Syekh Tantawi menyatakan bahawa jika sekiranya kita hidup ataupun duduk di dalam negara yang minoritinya Islam dan majoritinya bukan Islam, maka kita perlu tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang dilaksanakan oleh sesebuah negara bukan Islam sebab kita minoriti. Said Tantawi menyatakan bahawa pemakaian hijab pada ketika itu adalah mengikut keadaan. Jika sekiranya keadaan itu darurat, maka pemakaian hijab itu boleh kita tinggalkan disebabkan oleh keadaan darurat. Sikap beliau terhadap Palestin, jadi beliau selalu dengan ulama-ulama Al-Azhar selalu mendukung dan membantu qadiyah Palestina. Dia banyaklah positif yang diberikan kepada umat Islam.